Kita ni planet kapal terbang mesti ada macam-macam kan dalam fikiran kita. Antaranya macam, apa sebenarnya yang terjadi kalau burung masuk ke dalam enjin pesawat atau istilah yang lebih dikenali sebagai bird strike. Macam kita tahu, setiap pesawat tu kan ada dua enjin. Kalau pesawat yang lagi besar tu boleh jadi ada empat. So, usually kalau burung masuk ke dalam enjin pesawat ni, burung masuk ke dalam salah satu enjin pesawat sahaja. Tapi, pernah je jadi yang burung masuk ke dalam kedua-dua enjin pesawat. Iaitu macam kita semua tahu kan, yang terjadi kepada US Airways yang dibawa oleh Captain Sully. Kes ni sangatlah famous dan dikenali sebagai Miracle in Hudson River. Sebab daripada kes ni kita boleh tengok yang even kalau burung masuk ke dalam dua-dua enjin pesawat, pesawat still boleh at least melakukan emergency landing. Sebenarnya kalau korang nak tahu, kekerapan berlakunya bird strike ni sepanjang perjalanan kita ni sangatlah kerap. Diorang pernah buat research tau dekat US Airways pada tahun 1990 sampai tahun 2015 dan sepanjang tahun tu terdapat sebanyak 161,000 kali berlakunya bird strike ni sepanjang perjalanan. Tapi dalam banyak-banyak tu hanya 40 je lepas tu accident. Yang lain sama ada flight tu kena cancel ataupun delay. So sebenarnya bird strike ni tak adalah membahayakan nyawa kita mana pun. Kecuali kalau dah ditakdirkan. Yang kedua, kalau pilot tertidur macam mana? Ha, benda ni ditakutkan oleh orang yang naik long hours direct flight. Contohnya macam pergi UK boleh jadi dalam 13 jam macam tu kalau direct flight. Tapi kalau korang yang setakat pergi macam Kedah, Johor semua tu, korang jangan risau lah. Belum sebab pilot tu tertidur dah sampai dekat tempat korang nak pergi. Lagipun setiap pesawat kan ada dua orang pilot. Akan ada pilot dan juga co-pilot. So kalau salah seorang tertidur, akan ada lagi salah seorang untuk monitor. Lagipun kalau flight dah stable dekat udara, pilot akan on mode autopilot and then lagi seorang pilot tu akan just tengok monitor-monitor je. Kalau korang nak tahu, even makanan pun pilot dengan co-pilot takkan dapat makanan yang sama. So in a case yang makanan tu akan menyebabkan food poisoning, salah seorang je akan kena, takkan kena dekat dua-dua. Berbalik kepada isu nap tadi, tak semua negara tau yang benarkan pilot nap dalam kabin. Contoh dia macam US. Dekat US, it is illegal untuk pilot tidur dalam kabin. Tapi kalau dekat UK, power nap is okay as long as lagi seorang pilot untuk monitor flight tu. Yang ketiga, sebenarnya pilot boleh ke tak fly time turbulence ataupun pergolakan? First of all, turbulence dia ada dua. Kita ada clear air turbulence yang dikenali sebagai CAT dan juga turbulence yang disebabkan oleh ribut yang dikenali sebagai CBs. Kalau CAT ni, pilot actually boleh agak dan elak. Cara dia, pilot yang dah lalui jalan tu ataupun route tu akan inform dekat tower pasal turbulence tu and then tower akan bagi tahu dekat pilot yang akan lalu jalan tu. So pilot yang akan lalu jalan tu boleh plan apa pilot nak buat. Tapi apapun, pilot tak boleh tukar distance terlalu jauh kalau pilot nak elak daripada turbulence tu, sebab kalau kita tukar distance flight ni, macam-macam kita kena recalculate balik. Untuk turbulence yang kedua iaitu CBs yang disebabkan oleh ribut, pilot tak boleh agak dan elak sebab turbulence ni adalah yang disebabkan oleh faktor alam. So usually pilot akan redah je. Ha, yang itulah yang kita selalu rasa bergegar-gegar bila kita naik flight tu. Yang terakhir, kita selalu tertanya kenapa pilot suka tutup lampu time landing. Benda ni selalu terjadi kalau flight tu midnight ataupun macam tengah pagi yang gelap kan. Actually tujuan pilot tutup lampu ni bukan untuk kita dapat last minute nap ke tidur ke apa. Tapi sebenarnya mata kita kan perlukan 10 minit untuk adjust kepada kegelapan. So tujuan pilot tutup lampu ni supaya mata kita dah adjust kepada kegelapan. So nanti in case kita kena buat emergency landing, kena landing dekat mana-mana, senanglah untuk kita evacuate kapal tu walaupun gelap. Taklah kita macam apa ni macam tu. So harap-harap lepas ni kalau korang naik flight, korang taklah overthinking macam-macam dan korang boleh tidur je sepanjang perjalanan. Have a safe flight. Have a safe flight. Yeah.